Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandi Widyaningrum dari kelas 10 IPS 3, nomor urut 35. Di sini saya akan menceritakan biografi tentang Jerome Pauline. Jerome Pauline yang memiliki nama asli Jerome Pauline Sijabat lahir di Surabaya pada tanggal 2 Mei 1998. Jerome Pauline berusia 24 tahun dan memeluk agama Kristen. Meskipun mahir berbahasa Jepang, ia berkebangsaan Indonesia. Jerome Pauline lahir dari sepasang orang tua yang bernama Marojaan Sijabat dan Prisi. Dalam keluarga, Jerome Pauline memiliki dua orang saudara kandung, yaitu kakak yang bernama Jehian Penangian Sijabat dan adik yang bernama Jesper Perman Sijabat. Alamat rumah Jerome Pauline berada di kota Surabaya. Jerome Pauline lulus sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Sekolah Intan Permata Hati dan masuk sekolah menengah atas di SMA Negeri 5 Surabaya. Saat masih kelas 2 SD, Jerome Pauline memiliki keinginan untuk kuliah di luar negeri. Namun, setelah lulus SMA, keinginannya terkendala karena kondisi keuangan keluarga. Meski begitu, dirinya tidak patah semangat dan mencoba mengambil program beasiswa. Awalnya, dia mengikuti ujian seleksi program beasiswa ke Universitas Teknologi Nanyang Singapura di Jakarta. 2 bulan setelah tes, Jerome Pauline dinyatakan lulus seleksi namun hanya memperoleh setengah beasiswa, hingga dirinya membatalkan beasiswa tersebut. Sang kakak, Jehian, menyarankan agar mengikuti program beasiswa dari perusahaan asal Jepang, yakni Mitsui Busan, yang bisa memberikan beasiswa penuh. Jerome kemudian mengikuti ujian seleksi tersebut dan dinyatakan lulus untuk mendapat beasiswa dari program Mitsui Busan Scholarship dan berkuliah di Universitas Waseda, Shinjuku, Tokyo, Jepang. Dia mulai dikenal setelah memulai channel YouTube bernama Nihongo Mantapu yang membagikan kehidupan pribadinya di Jepang sebagai seorang mahasiswa. Ia sering membuat vlog cara belajar bahasa Jepang, matematika, dan kesehariannya di Jepang dengan cara mengedukasi dan diselipkan dengan komedi. Selain menjadi seorang YouTuber, Jerome Pauline juga menjadi penulis buku Mantap Jiwa yang telah diterbitkan pada Agustus 2019. Prestasi akademis yang berhasil diperoleh Jerome Pauline adalah juara 2 Regional Olimpiade Farmasi Nasional UNAIR pada tahun 2015, juara 3 Olimpiade Matematika 2014, dan menjadi pemenang dalam acara 14 tahun Japanese Speech Contest Suginami Association. Mahir bermain alat musik seperti piano, gitar, dan drum. Meski masih berstatus mahasiswa, Jerome telah menjadi founder atau pendiri dari beragam perusahaan, misalnya Menanti, yang merupakan merek teh fashion modern di Indonesia. Teh ini adalah hasil eksperimen dari Jerome Pauline di akun YouTube-nya yang tayang pada tanggal 30 Maret 2021 dengan judul Eksperimen Campur Minuman dengan Bahan Teraneh dan Ekstrim. Setelah 4 tahun menempuh pendidikan di luar negeri, akhirnya Jerome Pauline lulus dengan nilai IPK 4 sebagai mahasiswa S1 Matematika Terapan. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.